Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bersama saya Fatihah binti Arif Fabilah, kru PKTV. Sekarang saya bersama dua orang tetamu istimewa pada hari ini, iaitu yang berhormat Yang Dipertua Dewan Undangan Negeri Terengganu, Datuk Haji Muhammad Zubir bin Ambong dan Tuan Haji Kasim bin Hussein, Pegawai Pendidikan Daerah Dungun. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu istimewa kita kerana sudi meluangkan masa untuk diwawancara. Baiklah, saya mulakan soalan saya dengan Datuk Haji Zubir bin Ambong terlebih dahulu. Datuk, berdasarkan pengalaman sebagai pendidik sebelum ini, apakah pandangan Datuk tentang perkembangan terkini pendidikan negeri Terengganu? Alhamdulillah, saya walaupun meninggalkan pendidikan lebih kurang 4 tahun, tapi saya masih mengikuti perkembangan dalam arena pendidikan. Boleh saya katakan bahawa pendidikan di negeri Terengganu masih belum di bawah pengelolaan pengarah pendidikan Terengganu dan juga semua guru-guru. Sebab itu di bawah memperkasakan transformasi pendidikan ini, saya rasa boleh menjana kehebatan yang lebih berganda bagi kita menuju kepada negeri Terengganu Anjung ini, insyaAllah. Seterusnya, saya beralih pula kepada Tuan Haji Kasim bin Hussein. Tuan, agaknya apakah perancangan pihak jabatan, khususnya pejabat pendidikan daerah Dungun, untuk meningkatkan prestasi pendidikan daerah Dungun? Dalam rangka meningkatkan pendidikan daerah Dungun, kita nak berkasakan transformasi pendidikan di daerah Dungun yang dirancangkan oleh pemerintah negeri. Jadi, kita suka transformasi pendidikan di daerah Dungun. Bagi Datuk sendiri, seperti yang sedia maklum, memperkasakan pendidikan adalah salah satu agenda dalam transformasi Terengganu Baharu. Jadi bagaimana Datuk melihat keperluan ini dalam melahirkan modal insan negeri Terengganu? Sebenarnya kita melihat lebih jauh, bukan sekadar wawasan 2020. Sebab itu di bawah transformasi Terengganu Baharu yang diamanahkan kepada kita semua oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar, kita melihat ke arah transformasi nasional 2050, yang mana akhirnya matlamat kita pendidikan ini boleh membawa kepada perpaduan sebanding kepada 8 perkara di bawah transformasi nasional TN50, yang mana dalam pendidikan itu perlu ada satu elemen yang sama kita berkongsi, iaitu kasih sayang. Suatu kasih sayang ini insyaAllah dengan ada disiplin yang tinggi dengan ada segala-galanya, insyaAllah akhirnya kasih sayang, kalau kita faham bahawa kita adalah makhluk Allah, kita dijadikan oleh Allah SWT di dunia ini untuk memakmurkan dunia sebagai khalifah dan juga sebagai khadam qadimah. Sebab itu pendidikan ini boleh menjadi satu katalis pada generasi sekarang dan juga masa depan untuk melihat bahawa betapa pentingnya ilmu kepada setiap insan. Kita tahu bahawa dengan ilmu hidup menjadi mudah, tanpa ilmu hidup cukup payah, nak mati pun payah.